Anda bertanya, ya Allah, kenapa saya mesti sholat? Perhatikan jawaban Allah lewat suara muadzin itu. Hayya 'alal falah. Saya panggil kamu sholat supaya kamu bahagia, supaya kamu sukses. Kamu enggak sholat semuka langit dan bumi, tidak akan menurunkan status saya sebagai Tuhan. Kamu sholat itu bukan saya yang butuh, kata Allah, kamu yang butuh. Makanya ketika Anda diminta sholat, kalimatnya oleh Allah dibuka dengan kalimat, minta, punya masalah apa, minta sini, minta, minta, minta. Dan kalimat imannya disebutkan. Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. Istainu bisabri was sholat. Kalau punya masalah, sabar terima. Lalu datang kepada aku lewat sholat, minta dalam sholat, aku kabulkan. Makanya setiap bacaan dalam sholat isinya doa. Jadi kalau kita sering sholat dengan baik, imannya terangkat, doanya dijawab, hidupnya nikmat sholat.